Hai, saya Salma. Ini kisah saya. Kawasan perkampungan yang kami diami merupakan kawasan rendah dan sentiasa dinaiki air. Setiap tahun, saya akan mendapatkan maklumat terkini mengenai keadaan banjir yang kerap berlaku. Sebelum tibanya musim terhujur, saya sudah membuat persediaan awal. Antaranya, saya akan menyediakan keperluan peribadi, keperluan bayi dan anak, bekalan ubat serta buku rekod kesihatan. Kemudian, menyiapkan barang-barang keperluan suami saya yang menghidapi penyakit kronik seperti buku rekod perubatan, bekalan ubat dan keperluan peribadinya. Saya juga menghubungi pejabat kesihatan untuk khidmat nasihat selanjutnya. Saya menasihati anak saya supaya tidak bermain dengan air banjir kerana ianya membahayakan. Jika hujan masih tidak berhenti, agensi penyelaman akan tiba dan membawa kami ke pusat pemindahan banjir. Setibanya di pusat pemindahan banjir, pihak berkuasa akan memberi arahan seterusnya. Kami sekeluarga perlu tinggal di situ sehingga banjir surut. Sepanjang berada di situ, kami minum air yang telah dimasak atau air minuman yang dibotolkan. Kami juga mengelakkan makan makanan yang mentah dan sentiasa menjaga kebersihan dan keselamatan keluarga. Sebelum mengagihkan makanan, sukarelawan yang bertanggungjawab telah diberikan vaksin terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan pengendalian makanan. Walaupun berada di pusat pemindahan, saya masih boleh mendapatkan perkhidmatan perubatan untuk kandungan saya. Setelah banjir surut, kami pulang ke rumah dan bersiap sedia untuk mengemas rumah. Tanpa berlengah, saya dan suami terus menyarung rumput getah, sarung tangan dan pelindung mata lalu memulakan aktiviti pembersihan. Peralatan rumah seperti pinggan mangkuk dan lain-lain haruslah dibersihkan dengan betul supaya tidak berlaku keracunan makanan. Kami juga menghapuskan punca pembiakan lipas, lalat, tikus dan nyamuk. Semua sampah dan bangkai binatang telah kami lupuskan dengan cara yang betul. Walaupun ditimpa musibah banjir, saya dapat menjaga kesihatan diri sendiri, kandungan, anak kecil dan juga suami saya.